tahun yang lalu operasi bypass. Jadi operasi bypass dari sini. Woi. Buka. Bayangkan jantungnya di permak. Ini ada pas. Kayak kaburator. Iya dong. Iya. Iya dong. Iya. 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 Ini idenya bagus, disebut ide. Yang berikutnya anak yang paling tua. Nah, ada benar-benar. Kecil. Ya, pernah saya kan. Kecil. Sama-sama saya pergi ke Depranda mau lunas baos untuk mau kapan hari kawinnya. Berapa tahun untuk ayah saya, guru saya, mentor saya, sahabat saya, dan sebagainya. Pokoknya papa adalah papa paling keren di dunia ini yang pernah ada. Pokoknya harus sehat selalu, harus sepanjang umur, dan yang paling penting adalah papa harus bahagia. Oke? Terima kasih. Dadah. Selamat ulang tahun untuk Bapak Mangku Pastika. Semoga lebih bagus, lebih baik di tahun-tahun ke depan untuk menjaga Bali lebih berwibawa. Bali Mandara. Bali Mandara. Mengucapkan selamat ulang tahun ke 63 buat Om Mangku dan keluarga. Semoga diberikan selalu ketabahan, kekuatan, serta memimpin Bali jauh lebih baik ke depan. Salam Bali Mandara. Ya, dengan umur yang begitu sudah di atas kepala 6 ya, beliau masih energik ya, pasca di operasi dan sebagainya. Ya, saya sebagai mantan ajudan beliau sangat mengapresiasi kesehatan beliau, kepemimpinan beliau, dan sebagainya. Satu hal yang saya pegang dari beliau itu, prinsip beliau kalau jadi orang, jangan berhenti berpikir. Kalau berhenti berpikir, sel-sel otak mati akan bodoh. Ya, itu yang saya pegang terus dari beliau. Makanya, setiap saya ketemu beliau, saya selalu ingat pesan beliau seperti itu, dimanapun saya bertugas, seperti sekarang, saya selalu mengingat beliau bahwa mudah-mudahan beliau tetap sehat, tetap karir bagus dan sebagainya sehingga kita bisa mengambil ilmunya. Selamat ulang tahun lah kepada Bapak Made Mangku Pastika, semoga sehat, semoga panjang umur dan tetap juga bisa memimpin Bali dengan penuh kasih sayang sehingga Bali menjadi lebih maju, lebih makmur. Kemudian apa yang dicita-citakan bersama untuk menjadikan Bali yang maju, aman, damai dan sejahtera, Mandara itu bisa tercapai. Tentu ini didukung oleh seluruh krama Bali, seluruh masyarakat. Itu harapan kita bersama. Dan kepada Bapak Made Mangku Pastika beserta keluarga supaya tetap juga diberikan kekuatan untuk bersama-sama juga kembali lagi bersama-sama untuk selamat untuk Pak Made Mangku Pastika. Selamat ulang tahun Papa ke-63. Panjang umur, sehat, apalagi ya, pokoknya semua yang terbaik buat Papa. Pokoknya yang pasti panjang umur biar lama gitu, sampai selama-lamanya. Gak apa-apa. B, selamat ulang tahun.
semoga panjang umur. Sehat selalu. Jangan stres-stres. Anda sama anak-anak selalu mendukung Mbak B. Oke, thank you. Ya, selamat ulang tahun Pak Made Mangku atau Bu Made yang ke-63. Semoga sehat-sehat selalu dan tetap semangat dalam memimpin Bali biarpun badai menghantam dari kiri dan kanan. Untuk itu kami sekeluarga besar mengucapkan happy birthday dan selalu kuat dalam menghadapi cobaan-cobaan ini dan ingin tetap ingat dengan keluarga. Semoga dengan ulang tahun Rio yang ke-63 ini memberikan vibrasi positif bagi kemajuan Bali dan juga bagi keluarga dan diri pribadi beliau. Nah, saya selaku pribadi, keluarga dan staf beliau, jadi mengharapkan dan mendoakan beliau selalu sehat, selalu dalam lindungan itu saya yang diwasa untuk bisa melaksanakan tugas pemerintahan dan tugas pembangunan. Semoga ibu cepat sembuh.